Well, okay. Sebenarnya, actually, babak talak ni bukan benda main lah, weh. Kau ingat aku tak serius ke? Aku lagi serius lah. Cuma aku tak tahu macam nak cerita balik ke kau ni. Penting sangat kan nak tahu pasal talak ni berapa benda sebenarnya? Tak penting tu. Yang penting sekarang ni ialah macam mana aku nak dapatkan balik Mia? Apa perlu aku buat? Dan aku tak kisah apa saja aku kena buat. As long as aku dapat balik my wife back. Okay, okay. Tarik nafas. Kau jangan suruh aku buat benda bodoh sekarang, boleh tak? Tarik je lah. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Eh, berapa banyak gila? Eh, tarik lagi. Lepas. Okey. Now, cerita kat aku. Bila betul-betul kau ceraikan si Mia tu? Cerita kat aku pelan-pelan. Sebulan. Betul-betul genap sebulan kita orang kahwin, aku kena cerai. Weh, Mia. Kau seriuslah? Aku serius tadi. Mak ai, baru sebulan kahwin dah bercerai wei. Lah. Tengok ini pun nak judge aku. At least aku kahwin kau. Tak ni, sekarang ni apa punca dia? Tak payah ceritalah kat kamu. Cerita je lah kau ni pun. Seganlah. Eh. Woo! Hai, aku ni susah payah tu aku dapat bronze. Tu dia. Balik boom. Kau kentut dah? Mana ada? Kentut dah? Tak. Ni bau busuk ni bau apa ni? Eh, mana ada? Taklah. Busuk ah. Eh, kau kentut dah? Mana ada? Kau dah besar mulut kau ni. Sebab kau tak nak mengaku kau kentut, padahal kau kentut ni. Dah memang tidak. Alah. Apa ni? Oh, fuh. Uish, bangkai kucing apa kau makan ni busuk macam ni? Apa dia ni? Lah. Ni bau telur pindang tau. Berapa biji kau makan? Sepuluh biji kan? Sembilan je. Bodoh! Sembilan pun bukan macam ular juga. Apa? Eh, dah pergi berak dah. Pengotor lah kau ni. Busuk tu tak? Eh! Puas hati aku. Tak nafas pun. Hello? Kau tahu tak, aku nak kentut ke seperti akulah. Yang kau umur sangat malam ni besar. Takkan kentut je kentut pun. Kentut kau busuk! Kentut kau wangi ke gila? Aku laki, aku tak apa. Aku boleh kentut. Kau perempuan, kau tak boleh kentut. Eh, apa pula? Kau tak boleh kentut. Aku pun ada nak kentut aku juga. Aku nak kentut puluh kali pun. Ah, aku hadap je lah kau tak suka. Kau mahu kau tak suka? Okey, fine. Kau pergi cari perempuan yang tak boleh kentut. Aku cari je perempuan yang tak boleh kentut. Aku akan kahwin dengan dia happily ever after. Sama mati pun aku tak akan mahu kentut lagi, okey? Aku ceraikan kau sebab kau buat kentut. So, itulah kisahnya. Rasa kentut. Itulah first time diceraikan Mak. Tapi kita orang cerai tak lama pun. Huh? Malam tu dah rujuk dah. Malam? Sebab Khamis malam Jumaat, macam rugi pulaknya cerai lama-lama kan? Bodoh ke cerita Mak? Memang bodoh pun. Just because bini kau terkentut bau telur, kau tinggal gini macam tu je. Kau dah kenapa, setan? Sebab itulah aku tak nak ceritakan kau, aku tak nak ceritakan siapa-siapa pun. Sebab aku tahu kau mesti judgemental kan, kau mesti nak kecam aku kan? Eh, siapa-siapa yang dengar pun akan judgemental lah. Eh, alasan kau tak masuk akal. Aku dah cakap dah talak ni, jangan buat main. Okey. Sekarang ni aku kena buat apa? Mana aku tahu? Eh, setan tolonglah. Benda dah jadi dah pun. At least baru dua kali lah kau jatuhkan talak ni. Baru dua. Belum tiga. Kan? Ha-ha. Sekira belum tiga kali kan? Ah, baru dua kali talak, Bi. So, korang ada tinggal lagi satu je kali talak. Eh, jangan minta lah. Cuma apa yang Mak mu buat lepas ni, mu cakap kat laki mu... Ya? Ya? Baru dua kali je, kan?
baru dua kali kan. Maka dengan itu, abang isytiharkan happy anniversary kepada kau. Okey, sabar. Okey, happy anniversary. Okey. Abang doakan kita akan berjaya dunia dan juga akhirat sehingga di syurga. Di jannah atau di jahanam, aku pun tak sure mana satu. Okey. Okey. Aneh eh? Apa aneh? Awak membahasakan diri awak abang. Kau kenapa? Kau lah kenapa? Tak, kau kenapa? Tiba-tiba macam lainnya. Ada apa-apa tak kena dengan ucapan aku? Tak gila. Kau bahasakan diri kau abang. So? So? Pelik. Apa yang pelik? Bukan yang kakak. Tak ada macam tiba-tiba. Kenapa? Tak, kau... Ini eh. Kau kena faham tau. Yang kita sekarang ni, kita kena step up sikit. Okey, kita kena ada satu perubahan baru. Okey. Okey. Kita tak boleh nak guna term lama lagi. Aku tak nak. Okey, aku nak kita keep it fresh relationship ni. So aku akan kau panggil abang. Aku akan panggil kau. Okey. Sabar. Sayang. Wow. Manja-anja. Ayang. Wow, ayang. 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 A-Y-U-N-K. Ayang. Oh. Ayang. Ampang sangat. Abang ayang. Best eh? Tak lah. Dia sebab macam aku dah kenal kau dari kecil. Nenek kita dah kawan, kita bercinta, kita kahwin. Dia macam kuman tekak. Dia macam geli sangat nak panggil kau abang. Mesti tak kena. Sorry. Allah. Kau dah buat muka dah. Aku benci kau bila kau buat muka psycho kau. Janganlah. Okey, abang. Sayang. Minta maaf dengan abang. Tak payahlah. Tak payahlah. Kau tak ikhlas lah. Aku tak suka orang tak ikhlas. Buatlah tu. Cubalah. Hei, abang. Jangan cubalah ni. Kau kena faham tau. Kita ni akan ada anak. Okey? Dan aku tak nak anak aku dibesarkan dalam rumah yang kita dua ni kawan aku. Aku tak nak diorang dengar perkataan tu. Okey, aku nak diorang ada manners. Okey, aku nak diorang bila aku dah panggil aku papi. Dan kau mami kan. Aku macam aku suka macam tu. Okey? Kita kena benda-benda itu kena ada. Okey, kita family kita kena lain, kena rare, kena unik. Okey? Ayang. Abang. Ya, pandai. Okey? Aku cuba, okey? Cuba. Baguslah kalau ayang nak cuba. Abang akan sentiasa menantikan saya, memberi sayang waktu yang baik untuk ayang terima benda ni. Okey, ya. Lama-lama ayang akan mula faham keperluan untuk memanggil abang. Tapi kalau ayang tak mampu dan ayang tak studi, maka abang ceraikan ayang dengan talak satu. Excuse me. Hello. Tu tak kelakar. Apa? No. Dinge. Apa? Macam mana drama lah. Kau tengok drama Melayu ke? Cerai kat pantai. No. Itu drama Melayu. Kita bukan pelakon. Tak, seriously. Okeylah drama dia ceraikan bini dia kat pantai. So aku je ambil je vibe tu. Itu drama bodoh. Lakonan sama je. Tak, masalahnya aku tak suka benda-benda macam tu. Aku tak suka kau main-main pun. Benda tu tak elok disebut-sebut. Faham tak? Kau faham tak? Okey. Okey, aku tak suka. Okey. Okay. Dah. Jangan. Okey, tak. Abang tarik balik apa yang tu. Tapi cuba bayangkan kalau abang tiba-tiba masuk dalam kandang kat mahkamah syariah tu kan. Aku Shahnaz Ong Ibrahim menceraikan kau, Mia Sarah binti Martopo dengan talak satu. Again? Ni, kulai mata. Janganlah. Aku dah cakap aku tak suka. Kenapa nak kena ulang lagi? Okey, dah. Tak fun. Dua tiga kali ulang. Okey, kita gomong-gomong. Jom. Okey. Gomong-gomong. Tak ada mood dah? Tak ada. Botol. Teruk sangat ke joke tu? Teruklah. Kelakar, okey? Tak kelakar, okey? Tak, sebab kau tak ada visual.